Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa apa semua? Materi kita hari ini adalah gelombang datar dalam medium penghantar. Dalam medium penghantar atau konduktor tidak ada muatan neto, baik bebas maupun terikat, sehingga rho sama dengan nol. Jadi muatannya ada, tapi netral. Jadi muatan positif negatif itu sama banyaknya. Jadi dalam konduktor itu muatan positif negatifnya tuh sama banyaknya sehingga secara total itu sama dengan nol. Karena itu rho sama dengan nol. Tapi daya hantar atau konduktivitas itu tidak sama dengan nol. Sehingga jika ada medan listrik itu menghasilkan arus sebesar J sama dengan sigma dikali E yang tentu tidak sama dengan nol. Dengan kehadiran medan listrik dalam konduktor kita, karena konduktor kita punya konduktivitas atau daya hantar sigma, maka medan listrik yang hadir akan menggerakkan muatan di dalam konduktor itu sehingga menghasilkan arus. Nah, sigma ini untuk konduktor yang sempurna, konduktor sempurna itu sigma kita itu sama dengan tak berhingga. Nah, mengingat bahwa sigma itu adalah J per E yang pada konduktor sempurna sama dengan tak berhingga, itu hanya mungkin jika E-nya sama dengan 0. Jadi E kita sama dengan 0 pada konduktor yang sempurna. Artinya, konduktor yang sempurna tidak bisa melewatkan medan listrik di dalamnya. Nah, dengan J sama dengan sigma E yang tidak sama dengan 0, maka persamaan maksimum menjadi persamaan pertama divergensi E sama dengan 0 karena rho-nya sama dengan 0. Kemudian div B sama dengan 0. Karel E sama dengan min dou B dou T, sudah biasa. Dan karel B sama dengan di dengan J adalah sigma E, maka hasilnya karel B sama dengan sigma mu E tambah mu epsilon dou E dou T. Karena itu, berdasarkan persamaan Maxwell ini, persamaan gelombang menjadi seperti ini. Nabla kuadrat E sama dengan mu epsilon dou kuadrat E dou T kuadrat tambah mu sigma dou E dou T. Dan nabla kuadrat B sama dengan mu epsilon dou kuadrat B dou T kuadrat tambah mu sigma dou B dou T. Dengan solusi seperti ini, yaitu E kompleks sama dengan E nol kompleks EI K kompleks Z kurang omega T. Begitu juga B kompleks sama dengan B nol kompleks EI K kompleks Z kurang omega T. Nah, sekarang kita coba lihat solusi yang ini. Perhatikan solusi ini, yaitu ini. E kompleks sama dengan E nol kompleks EI K kompleks Z kurang omega T. Itu solusi yang kita harapkan untuk persamaan ini. Kita ingin membuktikan bahwa solusi itu memenuhi persamaan ini. Kita lakukan dengan cara pembuktian terbalik. Dengan E kompleks seperti ini, maka nabla kuadrat E, yaitu yang sama ini, untuk yang sisi kiri ini, itu sama dengan 2 kuadrat 2X kuadrat tambah 2 kuadrat 2Y kuadrat tambah 2 kuadrat 2Z kuadrat E. 0 kompleks EI ke Z kompleks kurang omega T. Jadi ini adalah nabla kuadratnya. Nah, hasilnya adalah ini turunkan dua kali terhadap Z karena ini sama dengan 0. Sama dengan 0 karena nggak ada E-nya tidak ada fungsi X dan Y. Maka turun keduanya sama dengan 0. Yang ini yang tinggal. Nah, turunkan terhadap Z. Turunkan terhadap Z ini. Hasilnya ini. Min K kuadrat N0 karena turunan dua kali ya. Min K kuadrat N0 EI KZ min omega T. Itu untuk nabla kuadrat E. Berikutnya, du E kompleks dou T, itu untuk yang ini. Dou T itu sama dengan dou dou T E 0 kompleks EI KZ K kompleks Z kurang omega T. Hasilnya, berarti turunkan terhadap T, ini yang turunkan. Hasilnya min I omega E 0 kompleks EI
K kompleks Z kurang omega T. Itu yang do E do T. Do kuadrat E kompleks do T kuadrat adalah ini. Hasilnya ini. Min omega kuadrat N0 kompleks E I K Z kompleks min omega T. Jadi, kalau kita masukkan ini semua ke sini, ke persamaan ini, itu ini nabla kuadrat E-nya adalah ini, nabla kuadrat E ini sama dengan ini. Kemudian epsilon mu epsilon do kuadrat E do T kuadrat, yang do kuadrat E do T kuadratnya adalah ini. Kemudian ini masukkan ke sini. Nah, maka dapatnya min E kuadrat ini dikurang. Nah, ini gabung semuanya karena ini sama, bisa kita keluarkan. Nah, sama dengan ini, kali E0 E K kompleks Z kurang omega T. Jadi, ini sama dengan ini. Sehingga terdapatkan K kompleks kuadrat sama dengan mu epsilon omega kuadrat ditambah I mu sigma omega. Oke, sekarang kita mencoba menentukan K kompleks kita ini. Berasal dari sini. Itu pertama kali kita tuliskan K kompleks kita dalam bentuk K ditambah I kappa. Jika kompleks kita adalah K tambah I kappa. Maka kalau kita kuadratkan, K kompleks kuadrat sama dengan K ditambah I kappa dikali K ditambah I kappa. Hasilnya adalah ini. Nah, sekarang kita bandingkan dengan ini. Hasilnya ini berarti sebanding dengan ini, sama dengan ini. Dan yang ini 2K kappa sama dengan mu sigma omega. Ya, itu. Kita bandingkan dengan ini. Jadi ini sama dengan ini. Yang ini sama dengan ini. Sehingga K kuadrat kurang kappa kuadrat sama dengan mu epsilon omega kuadrat. Dan 2K kappa sama dengan sigma mu omega. Sehingga kappa kita itu adalah sigma mu omega dibagi 2K. Maka kalau kita masukkannya ke sini, hasilnya ke sini, hasilnya adalah ini. K kuadrat dikurang kurung sigma mu omega per 2K yang ini. Dikuadratkan sama dengan mu epsilon omega kuadrat. Nah, mu epsilon omega kuadrat. Ini kalau kita buka kurung di 4K kuadrat, kita samakan penyebutnya, kemudian hasilnya kita pindahkan ke sini, maka kita akan dapatkan persamaan seperti ini. 4K pangkat 4 dikurang 4 mu epsilon omega kuadrat K kuadrat dikurang sigma kuadrat mu kuadrat omega kuadrat sama dengan 0. Ya kan? Nah, sekarang dengan menuliskan sebuah variabel baru K aksen sama dengan K kuadrat, maka dia menjadi persamaan seperti ini. Ini K pangkat 4 sekarang menjadi K aksen kuadrat. Ini juga jadi K aksen saja. Ini sebuah konstanta. Jadi menjadi sebuah persamaan kuadrat. Yang tentu solusinya bisa dicari dengan rumus ABC. Anda bisa dapatkan K sama dengan omega akar epsilon mu per 2 akar 1 tambah sigma per epsilon mu kuadrat tambah 1 pangkat setengah. Itu juga kappa sama dengan omega akar epsilon mu per 2 kali akar 1 tambah mu per epsilon omega kuadrat kurang 1 pangkat setengah juga. Ini dapat K dan kappa. Jadi ini K kompleks kita sama dengan K tambah I kappa. Dengan K adalah ini, kappa adalah ini. Dapat kita semua ini. Nah, dengan bentukan seperti ini, bahwa K kompleks bisa kita ungkapkan dalam bentuk K real tambah I kappa, maka I kompleks kita yang semula adalah E0 kompleks EI kompleks Z dikurang omega T, begitu juga B-nya. Bentuk seperti ini, itu bisa diubah dalam bentuk seperti ini. Itu suku yang I, itu ketika dikali dengan I keluar menjadi min
Nah, suku ini merupakan faktor pelemahan. Jadi, amplitudo kita ini secara keseluruhan akan melemah ketika masuk ke dalam bahan. Jadi, medan listrik kita masuk dalam bahan konduktor akan mengalami pelemahan. Jadi, misalnya ada nilai konduktor, medan listrik kita seperti ini, nah ini makin lama makin melemah. Nah, faktor pelemahannya adalah ini. Itu juga medan magnet kita mengalami pelemahan. Untuk medium dengan konduktivitas tinggi, yaitu sigmanya besar sekali, maka sigma per omega epsilon itu besar dari 1. Karena itu kalau kita lihat kembali persamaan yang ini, K kita, karena ini besar sekali dari 1, maka ini 1 tambah ini sama dengan ini saja. Akar dan kuadrat saling menghilangkan, jadi tinggal sigma per epsilon omega. Sigma per epsilon omega tambah 1 pangkat setengah. Nah, ini juga dekat dengan sigma per epsilon omega pangkat setengah saja. Karena dia besar dari 1, jauh besar dari 1, hasilnya seperti ini. Jadi, K kita adalah omega akar ini kali ini. Oke, itu juga dengan kappa. Kappa kita juga sama. Kappa juga jadi sama. Hasilnya adalah K sama dengan kappa sama dengan omega akar mu epsilon per 2 kali sigma per omega epsilon pangkat setengah. Atau sama dengan hasil ini adalah akar dari omega sigma mu per 2. Nah, bisa kita tulis dalam bentuk 1 per delta, di mana delta itu adalah tersebut sebagai skin depth. Dengan demikian, maka K kompleks kita itu sama dengan 1 per delta tambah I kali 1 per delta, atau I tambah 1 per delta, I tambah 1 per delta. Nah, delta adalah jarak penembusan pada kulit logam ketika amplitudo terduksi sebesar ini, 1 per E, 1 per E, itu sekitar 1 per 3 dari amplitudo sebelumnya. Ini jarak ini adalah sebagai delta. Jarak dari sini ke sini, penembusan ini. Jadi ini disebut sebagai skin depth. Nah, ini amplitudo kita melur terus, mengalami peredaman atau pelemahan. Nah, delta itu adalah ketika amplitudonya di 1 per E dari sebelumnya. Oke, itu yang sebagai skin depth. Skin depth itu adalah jarak tempuh medan kita dalam logam ketika amplitudonya sudah melemah menjadi 1 per E dari semula. Itu intinya. Oke ya. Nah, untuk omega sama dengan 0, ya, maka delta itu tak beringga. Artinya, untuk gelombang yang frekuensinya kecil sekali, maka penembusannya dalam sekali, jauh sekali. Mampu menerobos logam pada jarak yang jauh sekali. Ya, omega sama dengan 0 itu tentu tidak ada secara real ya. Itu cuma batas ekstrim saja. Untuk omega sama dengan 0, karena dari sini datangnya kan, maka deltanya sama dengan tak beringga. Ini mengindikasikan bahwa kalau omeganya mengecil, maka deltanya membesar. Artinya, makin mampu dia menembus logam pada jarak yang jauh dari permukaan. Nah, makin besar omega, karena ada berbalikan, makin kecil delta. Jadi, bagian kulit yang dapat ditembus gelombang E makin tipis. Artinya, makin tinggi frekuensinya, makin sedikit gelombang yang masuk ke dalam logam. Umumnya dipantulkan kembali. Jadi gelombang-gelombang yang frekuensinya tinggi itu jauh lebih banyak pantulkan dibanding yang menembus logam. Nah, selanjutnya dari persamaan Maxwell kita dapatkan Maxwell yang ketiga, yaitu yang ini, Karel E sama dengan min dou B dou T. Jadi Karel E sama dengan min dou B dou T.
sudah kita dapatkan bahwa karet E itu sebelumnya, kuliah sebelumnya kita dapatkan itu sama dengan K K cross E, dan karet E dengan sudah dapatkan sama dengan K cross E yang, atau pada kasus kita ini adalah min I K Z, karena K adalah dalam kompleks, ini K sebelumnya kita real, sekarang ini K-nya kompleks, hasilnya min I K Z di efek dari ini pada E yang kompleks itu hasilnya ada min I K Z, Z arah perambatannya cross E sama dengan min I omega B. Ini dari do E, do B, do T. Nah, itu I omeganya keluar. Oke. Nah, ingat ya. B kita tuh ada I omega. I min I omega T. Jadi, keturunan sekali terhadap T. Ini kan berarti turunan terhadap T. Maka keluar min I omeganya. I min I omega B. Lalu B kita adalah K kompleks per omega Z satuan cross E. Nah, Z cross E itu karena E kita dalam arah X, ya kan? E kita dalam arah X. Hasilnya Z cross E itu adalah arah Y. Jadi kita dapatkan B kita adalah K kompleks per omega E0 E min KZ E I KZ min omega T dalam arah Y. Ya, arah polarisasi B-nya dalam arah Y. Ini ada arah polarisasi E dalam arah X. E dalam arah X. E kita dalam arah X. Maka B kita dalam arah Y. Nah, untuk medium yang konduktivitasnya tinggi, yaitu sigma besar sekali, kembali kita dapatkan bahwa K kita adalah ini, dan Z kita adalah K, vektor satuan, yaitu vektor satuan gelombang, maka B kita bisa ditulis seperti ini. Jadi, 1 tambah I per delta omega K cross E, K satuan cross E. Atau 1 tambah I akar sigma mu per 2 omega K satuan cross E. Nah, ini mengindikasikan bahwa B kita tidak sefasa dengan E. Karena ini ada faktor I tambah 1 tambah I. Nah, kita lihat sini. Kita bisa tinjau kembali bahwa E kita adalah ini. Dan B kita adalah K kompleks per omega N0E ini. Nah, kita perhatikan bahwa K kompleks per omega N0 kompleks ini sama dengan B0 kompleks. Kemudian K kompleks kita bisa kita uraikan untuk setiap bilangan kompleks. Suku K itu bisa diuraikan dalam besarnya dikali fasenya, yaitu K kompleks sama dengan besar K dikali fase, EI fase. Nah, dengan K besarnya adalah nilai besar dari K kompleks, yaitu akar akar K kuadrat tambah K pa kuadrat aslinya ini. Dan P-nya adalah arkus tangen dari kappa dibagi K. Nah, berdasarkan persamaan yang dua ini, kita dapatkan ini adalah N0 kompleksnya. N0 kompleks itu juga bisa kita uraikan dalam bentuk sama dengan untuk K. N0 kompleks juga bisa diuraikan dalam bentuk N0 besarnya dikali fasenya. Fasenya adalah delta E. Dan untuk B adalah B0 tambah fase I delta B. Nah, karena B0 kompleks sama dengan K kompleks per omega N0 kompleks, jadi hasilnya B0 kompleks adalah ini, B0 EI delta B. Nah, K besar per omega dikali N0 ini, real ya, nilai real, sama dengan nilai real B0. B0 kompleks sama dengan K kompleks per omega N0 kompleks. Maka B
nol realnya sama dengan K real, yaitu K besar per omega kali N nol real. Nah, dengan demikian, sesungguhnya ini juga ini dan ini. Jadi, itu sama dengan B nol. Artinya, persamaan ini menjadi B nol EI delta B sama dengan B nol EI P EI delta E. Nah, sehingga B nol bisa coret. Nah, konsekuensinya ini berarti EI delta B sama dengan EIP kali EI delta E, ya kan? Itu kan berarti EI delta B dibagi EI delta E sama dengan EI delta P. Nah, ini kan berarti yang dua ini berarti sama dengan EI delta B, B kurang delta E yang sama dengan EP. Itulah hasilnya dapatnya delta B dikurang delta E sama dengan P. Terus beda fase antara medan B dengan medan E. Jadi, ketika dia masuk pada logam, terjadi pergeseran fase, terjadi perbedaan fase antara medan E dan medan B. Artinya tidak sefase lagi mereka. Lihat di sini, medan E kita tuh ketinggalan fasenya sebesar P. Ya, makanya lihat di sini grafiknya, medan E kita ketinggalan fase. Jadi ketika B kita sudah maksimum, E kita masih nol. Jadi dia ketinggalan sebesar, pada kasusnya sebesar 90 derajat. Jadi P-nya 90 derajat. Itu yang maksud dari sini. Ya kan, 1 tambah I. Itu P-nya sama dengan 90 derajat. Ya, terjadi perbedaan fase atau ketinggalan fase medan E kita dibanding medan B kita. Nah, berikutnya nilai amplitudo real dari E dan B itu dihubungkan dengan melalui ini. B0 dibagi 0 sama dengan K per omega sama dengan ini. Akar epsilon mu akar 1 tambah sigma per epsilon omega kuadrat. Nah, karena itu nilai real dari medan listrik dan medan magnetnya adalah ini nilai realnya, tidak lagi kompleks ya. Itu ini real, ini cos, ini, nah ini bedanya tambah fase, tambah P sebagai beda fase antara medan E dan medan B. Oke, ini batasan kuliah kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.